Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sultan Bintang di channel yang Sultan Igin Saga Origin lagi guys ya. Dan di video kali ini kita akan gua akan jelasin gimana cara transfer akun dari game Losaga Origin Gravity Link ke Losaga Origin Vivan guys ya. Nah, di sini ketika kita login, kita langsung dihadapkan ke permohonan transfer guys ya. Perlu digarisbawahi bahwasanya di sini kita login dulu di launcher Losaga Origin kita yang lama, terus kita loginkan ID kita. Terus setelah selesai login, halaman pertama yang akan muncul seperti ini guys, kurang lebih penjelasannya seperti ini. Ini ada sedikit notice guys, pemberitahuan untuk pencegahan terkait dengan kebijakan transfer. Yang pertama adalah Losaga Origin tidak lagi tersedia di Gravity Game Link setelah maintenance pada 14 Juni 2023. Kegagalan untuk mengajukan transfer akan menyebabkan pemutusan akun tersebut. Ya, nanti guys ya, akun kita akan hilang kalau kita tidak. Kemudian periode transfer nih, 14 Juni 2023 ke 14 Desember 2023 sampai akhir tahun guys ya. Oke, langsung saja kita coba permohonan transfer. Nah, di sini ada notice lagi, akun keanggotaan Vivan diperlukan untuk transfer akun Losaga Origin. Pastikan untuk membuat akun Vivan Anda. So, kalian semua jangan lupa buat akun Vivan Anda guys ya. Kalian semua di sini ya. Dan tentu saja mungkin besar sekalian sudah punya akun guys ya. Dan ketika masa transfer lain berakhir, data game Losaga Origin di Gravity Game Link akan dihentikan dan transfer tidak lagi dibantu. Dan layanan permohonan transfer tidak dapat diubah atau dibatalkan setelah proses selesai. Kemudian setelah transfer layanan, game sekarang akan dimainkan melalui Vivan Launcher dan game tidak lagi tersedia di game di Gravity Game Link Losaga Player. So, setelah kita lakukan transfer, kita akan main di Vivan guys. Oke, di sini kita punya dua opsi untuk masukin Vivan account atau login melalui Google, Facebook atau Apple guys ya. Gua punya keduanya guys ya. Gua punya akun dari Google, punya dari Vivan, bisa bikin juga dari Facebook atau dari Apple. Kurang lebih gitu guys. Kita coba dari Google guys ya. Oke guys, setelah kita coba login melalui Google, gua login melalui Google ya, akun Google guys ya. Kita disuruh masukin email, password, kemudian konfirmasi, kemudian kita akan lanjut ke konfirmasi akhir ini guys ya. Nih, ntar sama aja kurang lebih kita masukin ID dan password melalui itu. Di sini ada konfirmasi akhir setelah transfer akun informasi member akan ditransfer ke Vivan. Apakah Anda ingin melakukan transfer menjadi Vivan member? Permohonan transfer. Klik guys. Oke, transfer ke Vivan member sudah selesai. Tinggal kita klik guys. Dan kita keluar guys. Oke, jika kita keluar ini, harusnya ya kita bisa langsung, bagi yang belum punya akun Vivan silahkan buat. Bisa melalui Google account atau kita register melalui Vivan-nya sendiri, bisa lewat Facebook juga bisa. Kemudian kita download launcher Vivan guys, yang ini guys ya, launcher Vivan ini kita suruh download. Kemudian ya kita loginkan akun Vivan kita nanti, terus kita download Losaganya guys. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini gua belum update sih, kayaknya perlu update guys ya, bentar ya. Oke guys, di sini kita ada berhasil login guys ya di Losaga Origin Vivan guys ya. Ini ada hero rotation Juni 2023 guys, ada Euphoria guys, ada Exile guys. Aduh kok nge-lag ya, berat bet ya, kenapa ya. Oke, kita coba gedein dulu layarnya guys. Oke, gitu. Kita dapat 100 peso guys. Tuh, nggak usah ganti grafik dulu ya. Ini dari login guys, kita dapat premium nickname. Oh ya, nama kita nih. Gua coba. Dan oke. Okay. Ntar guys.
Oh, kita dapat premium nickname untuk ganti nama kita, guys. Oke. Kita ganti grafiknya dulu, layar penuh 1080p. Medium aja, guys. Ini kita none, kita apply. Oke. Musiknya semoga enggak kegedean, guys, ya. Oh. Nih, teman-teman kita semua udah ada, guys, ya. Nih akun gua, emang akun gua ini, guys. Akun utama nih, guys. Guildnya pun kepindah ya. Tinggal nama nih kita ganti lagi nih, guys. Ini welcome pack ya yang kita dapatkan. Kita coba claim, guys, ya. Apa yang kita dapatkan? Satu. Oke. Kemarin hero pack. Oke, lumayan, guys. Kemudian premium nickname kita terima, guys, ya. Peso ke transfer juga ya. PGC terus nih, apa nih, welcome nih. Gitbox nih. Laya Irama. Oke, dapat hero permanen yang baru kita, guys, ya. Tuh. Gear design. Oh, base 1 juta token perunggu, token emas, soulstone 25 mega pun. Oke. Lumayan lah ya. Selection unique hero box, ya, guys. Hadiah utama, guys, ya, dari transfer account ini ya. Kalau nggak salah ada 2 sampai 3 kita dapat ya. Kalau pencapaiannya itu memang maksimal, guys. Oh. Oke. Kita claim lah yang kayak gini. Modal slot. Oke, kurang lebih gitu, guys, ya. Reward yang kita punya, dan kita sekalian review hero permanen baru ya, Laya Irama. Wow, Indonesia banget, guys, ya. Nggak tahu sih, kita cobalah. Semoga nggak ngatur ulang ya tombol ya. Oke, tombol nggak ngatur ulang, guys. Tuh masih tombol lama. Kita coba hero baru, guys. Oke, kenapa dengan gear desainku? Hey GM, ini masih ngebug, ini koneksi lambat juga ini. Game wajar, guys, ya, masih awal-awal, guys. Oke, kita ke topik utama lagi, guys. Ini masih berat banget sih ini, guys. Normal attack, guys, apa coba ini, guys? Kita coba skill lah ya. Satu. Skill 2. Apa nih, guys? Skill 3, nggak tahu nih, guys. Apa maksudnya ini, guys? Mungkin buat nyambung-nyambung combo nih, bagus nih stun nih. Double jump, guys, ya. Sekali. Nah, kurang lebih gini lah, guys. Paling penggunaan gauk nih kita coba nih. Gauk buat apa ya? Oke, ini di hole, guys. Lah. Apa jadi? Ini gauknya ini masih ngebug ya atau gimana nih? Oh, ada tombol gitu, guys. Gimana sih, gua masih bingung sih. Oke, tag. Aduh. Ya kurang lebih gitu, guys, ya. Nih, namanya masih random banget ini, guys. Kita ganti bentar ya. Ganti bentar. Kita balik ke nama kita yang lama, guys. Red Air. ID enggak sih? PD lah ya. Atau nantilah. Ini sih, guys.
Apa gue pakai D enggak, guys? Red Hire. Sama aja sih. Tapi gue enaknya pakai D, guys. Dan ini gue sebelumnya juga pakai ini. So. Oke. Okay. Akan ke DC kita, guys. Oke, okay, mungkin sampai di sini saja videonya, guys. Jangan lupa like, subscribe video gua, guys, ya. Share ke teman-teman kalian. Satu like kalian itu sangatlah berarti buat gua. Mohon bantuan dan supportnya. Mungkin itu saja dari gua. Gua Sultan Bintang. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.